Jengkol adalah sebuah tempat yang berada di Desa Plosok Kidul, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jengkol bukan sebuah dusun atau perdukuhan, tetapi sebuah nama atau tempat perkebunan yang kini menjadi bagian dari PTPX PG Pesantren Baru Kediri. Periode 1800 sampai 1900-an manakala Belanda menjadikan kawasan ini sebagai perkebunan dan dihuni pula para pengelolanya yang berkebangsaan Belanda dan ada di antaranya menikah dengan pribumi. Versi pemerintah menyebutkan bahwa peristiwa Jengkol didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia yang memprovokasi Barisan Tani Indonesia, sebuah organisasi underground-nya PKI. Sebuah kuburan tua yang kini tidak terawat lagi terletak di ujung timur belakang deretan rumah dinas Sinder yang sering disebut dengan loji bagian selatan, cukup untuk menjadi buktinya. Berkembangnya zaman di tahun 2017, wilayah Jengkol ini diubah menjadi lebih menarik dan telah menjadi tempat wisata yang kini banyak diminati dari kalangan muda hingga yang tua. Berbeda suasana dan berbeda pula wahana yang bertambah di sekitar Jengkol. Jengkol berhawa sejuk, bahkan bila memasuki bulan Juli udara dingin dan angin yang bertiup cukup kencang dibanding biasanya. Jika musim penghujan, kadang terasa menakutkan terutama di malam hari dengan suasana yang sangat sepi dan angin kencang, diiringi suara guruh yang panjang. Mungkin karena berada di kaki Gunung Kelut sehingga menjadi tempat bagi tiupan angin Gunung Kelut dan kumpulan awan pembentuk hujan. Suasana yang sejuk dan rindang bertambah indah dengan ratusan pohon mahoni. Terdapat sebuah kolam ikan yang cukup besar untuk sekedar bersantai. Kolam ini berada di tengah jalan utama yang dikelilingi oleh perkantoran, loji, dan gedung pertemuan. Dulu kolam ini pernah dijadikan tempat wisata kolam pancing, tetapi sekarang tidak difungsikan lagi untuk umum. Keindahan Jengkol masih sangat memikat warga Belanda yang pernah menetap di sini. Tidak jarang mereka dan anak-anaknya yang pada saat itu masih kecil, bahkan dengan membawa cucunya berkunjung ke Jengkol untuk bernostalgia tentunya. Biasanya mereka akan mengunjungi rumah yang pernah mereka tempati dulu dan so pasti berfoto ria. Tim GPN News, Kediri, Jawa Timur.